militer India jadi bahan bully di berbagai forum militer di dunia internasional. Penyebabnya adalah klaim bahwa pesawat MiG-21 Bison AU India telah menembak jatuh F-16 milik AU Pakistan dalam serangan balasan kemarin. Dalam konferensi peresminya, tidak ada foto atau video yang dirilis untuk membuktikan klaim tersebut. Kepala Staf AU India, Marshal RGK Kapor, hanya memamerkan sebuah puing rudal M120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, AMRAAM. Kejanggalan lainnya adalah debris dari rudal M120 yang dipamerkan. Setelah dilacak, ternyata nomor seri tersebut adalah milik Taiwan bukan Pakistan. Pihak Pakistan sendiri mengklaim bahwa dalam serangan kemarin tidak melibatkan pesawat F-16. AU Pakistan menggunakan pesawat JF-17 standar buatan dalam negeri yang menembak jatuh dua pesawat MiG-21 Bison. Di akhir konferensi pers, Marshal RGK Kapoor menyampaikan kabar gembira bahwa pilot India yang ditawan akan segera dibebaskan oleh Pakistan.